Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai ayah Ayu Ting Ting yang ditanyai mengenai battle-nya pernikahan sang anak dengan tunangannya yaitu Muhammad Fardana guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini berita mengenai berakhirnya hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana menjadi perhatian netizen. Bahkan santer terdengar jika rencana pernikahan mereka telah batal guys. Hal itu dimulai ketika netizen menemukan bahwa Fardana telah menghapus seluruh foto-foto dirinya dengan Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Sementara itu, Ayu sendiri sampai sekarang masih memajang foto-foto mereka, mulai dari acara pertunangan hingga lebaran. Lalu diketahui pula, sang tunangan juga tidak mengucapkan ulang tahun ke Ayu Ting Ting kemarin, hingga tak ada kejutan yang datang dari dirinya guys. Lalu menanggapi hal itu, media pun bertanya kepada ayah Rojak selaku ayah Ayu Ting Ting mengenai kebenaran kabar itu. Apakah benar hubungan sang anak dengan Muhammad Fardana telah kandas dan batal nikah? Tapi saat ditanyai oleh media guys, ayah Rojak memilih untuk bungkam dan segera masuk ke dalam mobilnya. Lalu hingga kini, masih belum ada komentar apapun dari pihak Ayu maupun Fardana. Banyak netizen guys yang bersimpati dan mengasihani Ayu Ting Ting yang lagi-lagi diduga batal nikah. Mereka juga menasihati Ayu untuk meminta maaf kepada seseorang di masa lalu yang mungkin pernah disakiti hingga mendoakannya terlalu dalam. Tak sampai di situ, netizen juga mengatakan bahwa Ayu Ting Ting seharusnya memilih jodohnya sendiri, bukan dijodohkan orang tuanya. Apalagi selama ini, netizen menilai bahwa orang tuanya yang selalu mencarikan calon pendamping ke sang putri guys. Tapi ada juga yang berpendapat jika hal itu adalah cara Muhammad Fardana untuk melindungi diri mengingat saat ini sedang menjalankan satgas di Papua. Atau Fardana hanya sedang membatasi komentar toksik yang ada di akunnya dan risih dengan komentar miring mengenai hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Adapun keduanya kini tengah menjalani hubungan jarak jauh lantaran Fardana tengah menjalankan tugas di Papua selama 9 bulan. Gimana guys, menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.